Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rita Fun Channel, bertemu kembali dengan saya di sini. Dan kali ini saya mau ambil video cuma unboxing barang yang saya beli kemarin di online shop ya, dan hari ini dikirim. Dan apa ini, lihat aja ya, karena udah hampir 2 minggu ini saya tidak bisa keluar alias karantina mandiri di unit saya yang sini. Sebanyak orang semua ya yang tinggal di sini karantina mandiri karena ada yang kena kasus pandemi ini, beberapa keluarga di lantai bawah saya, karena mereka habis liburan dari nggak tahu daerah mana, Phuket apa pulau mana. Dan semua warga yang tinggal di unit ini, di blok saya itu karantina mandiri selama 2 minggu. Dan ini saya udah hampir 2 minggu, sekarang tanggal 6, tanggal 9 baru 2 minggu saya boleh keluar atau belanja. Jadi belanja saya itu lewat online aja teman-teman. Dan kebetulan laptop di rumah saya itu kemarin ngadat alias ngeblank, itu karena laptop sisa pas waktu saya kuliah di Cina ya, jadi mungkin udah agak lama. Dan sekarang kemarin saya terpaksa online shop di suatu shopping mall bagian elektronik ya, dan saya order lagi, dan ini udah dapet. Ini tasnya aja saya buka ya temen-temen, dapet tasnya. Dan ini Microsoft ya, kemarin kayaknya saya udah minta Settling yang buat bahasa Inggris. Biasanya kalau di sini beli itu pakainya bahasa Thai, jadi kita bisa order dan di setup dengan bahasa Inggrisnya. Dan ini udah saya buka ya, biar dibuka orang saya aja. Ini kemarin bill-nya, saya kemarin beli ini dengan harga 35.000 uang sini. Ini sebesar 34.890 dan juga pengirimannya sekitar 35.000 uang Indonesia, sekitar hampir 7 juta ya. Segitu kurang lebih ya, 7 sampai 8 juta. Dan ini adalah teman-teman ThinkPad buat ngerjain sesuatu atau kerjain bisnis saya yang lainnya, karena ini penting banget buat setup bisnis saya. Dan sekarang saya buka teman-teman. Nah ini dia. Udah saya tinggalin aja. Ini masih ada plastik warantinya atau garansinya ya. Garansinya mungil. Ternyata mungil banget. Dan ini cocok buat kantor-kantor ini teman-teman. Dan saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus sehat-sehat ikut saya ya, jangan rusak-rusak kayak yang satunya lagi. Nah, ThinkPad ini buat kerja teman-teman, jadi biar ini ya, biar cepet otaknya kalau dibantu dengan ThinkPad ini. Gitu. Ini di sini juga ada sign-nya Thai, juga ada Inggrisnya, tapi udah di set up sama karyawannya. Kemarin saya minta set up yang Inggris, jadi biar bisa saya pakai. Begitu teman-teman. Terima kasih dan maaf kalau beberapa minggu terakhir ini tidak bisa vlog di luar, karena memang saya tidak bisa keluar alias karantina mandiri. Dan Bangkok juga lagi semi lockdown, pemerintahnya juga menganjurkan seminimalis mungkin untuk tidak keluar kalau tidak ada keperluan yang benar-benar mendadak, karena menghimbau atau mengurangi kasus pandemik ini teman-teman.
semoga kita semua dikasih kesehatan dan semoga kita berdoa semua semoga pandemi ini cepat kelar ya, cepat selesai. Jadi saya biar bisa cepat pulang kampung buat visit ibu dan keluarga semuanya yang di Indonesia. Begitu teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.